Halo, selamat malam. Saya Afif dari Afika PC. Saya mau mencoba review gadget baru smartwatch KineWatch Gear Pro 2 MP kamera. Saya beli dari Bukalapak barusan datang. Ini coba kita lihat. Oh ya, untuk kisaran harga ini saya dapat harga 167 karena promo. Aduh, sobek dari Bukalapak. Tapi baru nih. Oke. Kita langsung aja ke gadgetnya. Belum pernah pakai jam sih, cuma tertarik karena harganya dan katanya bisa pakai SIM card, bisa apa ya, sinkron dengan HP. Kita lihat bodinya, cuman bagus bodinya, smartwatch. KineWatch Gear Pro. Untuk spesifikasinya bisa di Google atau di link bawah, di kolom bawah ya. Oke, kita lihat isinya. Ini ada terus, tentu saja gadgetnya, smartwatchnya. Oke, kolom boxnya. Ada USB kabel buat charging ya. Di dalamnya ada apa ini? Oh iya, smartwatch and phone. Ini user manual. Oke, kita lihat ini user manualnya dalam bahasa China. Kembali ke gadgetnya, kita coba nyalain. Sedikit body kotak dengan body ini, seal beltnya, sabuknya dengan bahan karet, lumayan enak, nggak keras bodinya. Oke, ada kameranya, ini lubang mikrofonnya, ini switch home-nya, pilihan menu. Ini untuk lubang charger. Oke, bisa dilihat ini untuk port chargernya. Oke, nggak usah lama-lama, kita nyalain. Sekalian tombol powernya kita nyalain. Kering. Oke. Wih, cepet banget ya. Oke. Udah lihat menunya. Messaging pun touchscreen dengan harga 150-an, 60-an. Lumayan. Oke, bodinya kita lihat bawahnya, ada tulisan KineWatch-nya. Oke, kita cari lubang untuk micro SIM-nya. Maaf, untuk KineWatch ini saya lihat reviewnya dia water resist ya, belum waterproof, jadi sedikit tahan air tapi tidak bisa buat menyelam. Kita lihat
ada baterai bertenaga 3,7 volt dengan daya 380 mAh. Kita buka. Oke. Sini ada slot memori dan slot kartu SIM cardnya juga. Oke, bisa dilihat. Kita pasang lagi. Oh. Sekian review untuk KineWatch Gear Pro dari saya, unboxing video. Maaf kalau videonya kurang begitu jelas dan begitu berantakan. Hanya sekedar sharing aja gimana jam tangan smartwatch ini begitu canggihnya dengan harga yang murah. Sekian dari saya, Afif. Selamat malam. Terima kasih.